Jembatan lama Kertosono yang menghubungkan antara Kabupaten Nganjuk dengan Jombang kini kondisinya sudah rusak total. Sehingga jembatan yang dibangun di atas sungai Berantas ini sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan jenis apapun, apalagi oleh warga. Jembatan ditutup total pada bagian kedua ujungnya. Kendati rusak parah, jembatan yang dibangun sekitar 1400-an ini memiliki nilai sejarah sebagai bukti perjuangan para pejuang di Nganjuk melawan tentara Belanda. Jembatan ini, jadi pada masa kolonial memang ini dibuat pada tahun 1800-an. Fungsinya itu untuk alat transport mulai Surabaya ke Jawa Tengah atau ke Madiun. Jadi untuk satu-satunya jalan jembatan yang mengarah untuk transportasi mulai zaman kolonial, perjuangan, sampai kemerdekaan. Nah, ketika kemerdekaan itu dulu di sini juga tempat untuk jalur utama pasukan Belanda menyisir atau mungkin masuk ke wilayah Nganjuk untuk berperang melawan pejuang. Untuk sekarang ini secara modern sudah kemerdekaan, jalur ini juga dulu digunakan untuk satu-satunya transportasi perdagangan oleh masyarakat mulai Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Nah sekarang dilihat kami beberapa tahun kemarin sudah mulai rusak, sudah digunakan, sudah miring, kondisinya sudah sangat parah kerusakannya. Salah satunya sudah tidak dimungsikan, jadi fungsi ini sudah tidak dimungsikan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Akhirnya pemerintah ditutup jalurnya, berarti tidak bisa dimungsikan sama sekali, tidak dimanfaatkan untuk bahaya bagi masyarakat untuk lewat di sini, dilarang keras. Ini dulu namanya jembatan apa? Ini terkenal dengan jembatan Kertosono, jadi sesuai dengan nama kotanya. Menurut keterangan warga setempat, jembatan lama Kertosono merupakan bangunan Belanda. Jembatan ini dulunya merupakan akses jalan satu-satunya sebagai perlintasan dari Surabaya menuju Madiun. Tampak pada sisa-sisa bangunan yang berbahan besi baja dengan pondasi batu menunjukkan bangunan jembatan sangat kokoh. Panjang bangunan jembatan ini diperkirakan 400 meter dengan lebar 6 meter, ditambah pada sisi kanan dan kirinya masing-masing 1 meter. Pada kedua sisi jembatan ini merupakan jalan diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Siswoyo, salah satu pejuang kemerdekaan asal desa Plimpeng, Kecamatan Baron, menyampaikan, jembatan lama Kertosono merupakan bangunan Belanda yang sangat kokoh dan kuat. Bahkan, saat perang kemerdekaan oleh para pejuang pernah dihancurkan dengan cara dibom, namun tidak mempan. Padahal, trek bom yang disiapkan seberat 3,5 kuintal, namun tetap tidak mampu menghancurkan bangunan jembatan. Jembatan itu bisa putus itu, putus. Dan di sebelah barat, sebelah timur jembatan itu, sebelah utara jalan, di mana ini, Klinter, itu ada apa ini, markasnya Belanda di situ. Kita juga berani menyerang, masih berani menyerang. Dengan keadaan tidak mempunyai senjata, tapi kita sudah berani menyerang. Walaupun pada waktu itu tidak ada senjata apapun. Dengan arit, dengan pecok, dengan apa ini, bambu runcing dan sebagainya untuk kita melawan pada waktu malam hari. Banyak korbannya berada di situ. Banyak ya? Banyak. Termasuk tadi yang kita sampai jembatan Kertosono. Bukan itu loh, yang rumah asrama tadi. Rumah asrama Belanda, dan celah jembatan. Nah ya? Tangsi. Tiburnya jembatan. Bukan, kilanya jembatan Tangsi Kertosono. Oh, kalau di sana, saya tidak sampai ke sana di sana. Karena sudah ada petugasnya sendiri, namanya Wiratmoko. Itu Wiratmoko itu sudah meninggal sekarang. Pada waktu dia komandan kompi. Saya di sini masih rendah, masih belum sampean. Tapi terakhir saya diberi di Petra itu sudah diangkat, diberi pangkat kapten karena kena tembak itu. Ya. Terus jenengan nanti cerita kali pulau ngebom jembatan kersane Belanda boten liwat sini. Lah niku sing boten pedot niku sing lor. Oh sing lor niku. Niku kan boten pedot niku. 3,5 kintal. Bom lho itu untuk memutuskan itu. Itu 3,5 kintal. Enggak putus. Enggak putus, hanya jebol itu aja. Saking kuatnya jembatan buat buatannya Belanda itu. Memang Belanda itu ahli anu toh, ahli bangunan. Ahli bangunan Belanda itu.
Meski memiliki nilai sejarah yang kuat, kekokohan jembatan lama Kertosono terlanjur tinggal kenangan karena hampir seluruh bangunannya sudah tidak mungkin diselamatkan sebagai akses jalan kembali. Bagian pondasinya sudah miring, gelagarnya sudah melengkung, dan kerangka di atas sudah tidak beraturan. Apalagi pada bagian badan jalannya penuh lubang mulai dari ujung ke ujung. Sejak jembatan lama Kertosono tidak berfungsi, warga beralih menggunakan jasa transportasi perahu untuk melintasi dari Jombang ke Nganjuk atau sebaliknya. Padahal pemerintah telah membangun jembatan baru yang lebih kokoh di sebelah selatan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.